Menteri BUMN Erick Thohir memastikan pengerjaan tol Padang Pekanbaru seksi Padang Sicincin yang sempat mangkrak akibat pembebasan lahan tetap berlanjut. Hal itu disampaikan saat meninjau pengerjaan proyek strategis nasional tersebut, tepatnya di kawasan exit tol akses Tarok City, Kecamatan 2x11 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman pada Rabu pagi. Dalam kunjungan tersebut, Erick Thohir turut didampingi oleh anggota DPR RI asal Sumatera Barat, Andre Rusyade, beserta sejumlah manajemen utama karya infrastruktur atau HKI. Menteri BUMN Erick Thohir juga mengapresiasi anggota DPR asal Sumbar yang terus memperjuangkan dan mendorong agar adanya solusi terhadap berhentinya pengerjaan proyek strategis itu beberapa waktu lalu. Ia pun menjelaskan pembangunan jalan tol pasti akan meningkatkan multiplier effect pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat dan juga mampu menyerap tenaga kerja. Ia juga meminta Pemprov Sumbar untuk ikut memastikan pembebasan lahan agar pengerjaan tol bisa terus berjalan dan jangan sampai proses ini terhenti kembali karena tidak tersedianya lahan yang akan dibangun. Yang namanya jalan tol ini adalah salah satu untuk fasilitas terpenting ketika kita ingin memastikan pertumbuhan ekonomi di sebuah daerah. Karena dengan pembangunan jalan tol itu pasti ya tandanya yang kita bisa lihat listrik naik, pasti ada pertumbuhan industri di situ atau tempat tinggal dan lain-lainnya. Dan itu bisa dilihat di jalan-jalan tol yang sudah tembus sekarang di Sumatera, terlihat pertumbuhan ekonominya terjadi. Jadi insting Pak Andre untuk mendorong adanya pembangunan jalan tol ini pasti akan membuat efek pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat yang hari ini masuk kategori cukup di bawah rata-rata pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Jalan tol Padang Sicincin memiliki panjang 36,6 km dengan total nilai investasi sebesar 9,8 triliun. Hingga Maret 2024, progres pembangunan fisik proyek jalan tol Padang Sicincin telah mencapai 55,43% dengan progres pengadaan lahan yang terus berjalan dengan persentase sebesar 93,86%. Dari Kabupaten Padang Pariaman, Dori Fedriwel, Padang TV.